Jika yang lemah dilindungi, yang meminta harus diberi, menjual jangan sekali-kali. Jika membeli berhati-hati, kepada makhluk kita berbudi, kepada Allah kita berbakti. Ini pegangan pendekar sejati, menjadi teladan sampai ke mati. Dapat seekor. Nah. Wium, jangan main lagu yang sedih. Mainlah lagu yang gembira. Buyung, pulang dulu ya. Tak mau. Baik, cepat ya. Tak mau. Abang jahat. Bila Buyung besar nanti Buyung balas. Budak ini. Aloni, sudah panggilkan abangmu? Sudah, Mak. Sebentar lagi mereka datang. Ambilkan makanan buat rumah sebelah, ya? Baik, Mak. Apa nama kamu ini? Kami semua nak minum. Di mana kami boleh dapat air? Tu dan sepayan. Mak, mari kejap. Ada orang datang nak minta minum. Eh, budak apa tu? Bukan macam tu. Macam ni. Budak, kau tinggal dengan siapa? Ha? Mak, kakak dan abang. Tapi abang pergi ke laut menangkap ikan. Eh, apa tu? Eh, tengok sekejap. Jangan mudah beli senjata api. Nanti meletup. Jangan. Meletup. Tengok. Dari mana kau semua datang? Kami pedagang. Perahu kami karam. Kesian. Lupas kulitnya. Jangan minum sangat. Nanti sakit perut. Ini kenapa tadi?
cantiknya. Janganlah, Nenek tanya yang beri. Nanti saya akan makan, ya? Ya. Kita makan. Kita makan. Kita makan. Oh, dari semalam kau belum makan, ya? Ya, aku laparlah. Semua pedih pula aku ni. Dendam ke atas kematian ibu dan adikku. Aku bersumpah akan membinasakan ketiga musuh itu. Ikan sial. Kayu lagi. Hei.
Ha, sekarang baru aku dapat ya. Telah aku katakan tadi, jangan cuba mengganggu aku. Selagi napasku ada, tiada seorang boleh mengalahkan aku. Cis, aku mau menggantikan kau sebagai pendekar di kawasan ini. Walaupun aku mati di hujung pedangmu. Orang muda, baik kau pulang. Jangan kau paksa aku menguruskan pedangku. Maafkan aku. Aku mesti membunuhmu. Diam! Diam! Oh, beraninya. Kau betul nak mengganti aku? Kau tengok apa akibatnya? Kalau apa pun katamu, nyawa kau tetap di tanganku. Kau juga nak bunuh aku. Kau lihat tiga orang dah aku bunuh kerana nak mengambil kedudukanku. Tidak, tidak sama sekali. Terimalah saya sebagai murid. Aku tidak pernah mengambil murid. Saya tidak bermaksud jahat. Terimalah saya sebagai murid. Tunggu. Tok Guru, tolong dengar ceritaku ini. Tiga hari yang lalu, ibuku dan adik laki-lakiku telah dibunuh oleh tiga orang penjahat. Dan mereka melarikan adik perempuanku oleh ini. Salah seorang di antaranya memakai subang di telinga. Dan seorang lagi bertutup mata sebelah. Dan seorang lagi bertanda di dahi. Oh, jadi keluargamu dibunuh oleh tiga orang lanun yang dikenali kejam itu? Ya, mereka mempunyai ilmu yang tinggi. Aku hanya orang biasa. Tok Guru, tolonglah Tok Guru. Ambillah saya sebagai murid guru. Tolonglah. Telah aku katakan tadi, aku tidak akan mengambil murid. Guru! 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 Bagaimana akal? Tunggu. Oh, tunggu. Aku ada satu Bukan cara. Ada. Ada. Tunggu. Tunggu, guru. Jangan pergi. Tunggu. 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 Tunggu, guru. Biar saya layan, guru. Ini pisangnya, guru. Silakan. Ini bonusnya, guru. Silakan. Makan. Sedap juga. Aku lagi.
lagi. Saya sangka guru mau menerima saya menjadi murid. Aku tidak pernah kata begitu. Hei orang muda, pulanglah. Guru, tunggu guru, tunggu. Salah sekali saya memohon padamu, terimalah saya sebagai murid. Kalau tidak, saya akan potong tangan ini. Tolonglah, saya mohon. Tolong. Tolong. Siapa namamu, Andika? Kau tahu kenapa aku tiada mau menerima kau sebagai muridku? Tidak, Tuk Guru. Kau budak kecil ini, apa kau boleh buat? Jika kau menjadi pendekar ulung, musuhmu bertambah banyak. Akhirnya tentangan. Musuhmu boleh membinasakanmu. Sekarang ku terima kau sebagai muridku. Kerana aku mau kau binasakan ketiga penjahat itu. Supaya terjamin keamanan di kawasan ini. Demi. Demi kepentingan arwah ibu dan adikku. Aku akan menuntut bela ke atas kematian mereka. Ya. Jadi cukup. Baik, Guru. Saya siap. Bagus.
ada lagi sebuah nasihatku yang mesti selalu kau dengar, Andika. Janganlah kau membunuh orang yang sudah tak berdaya lagi. Janganlah kau membunuh orang yang memohon ampun dan maaf padamu. Kerana kesabaran hatimu merupakan suatu mahkota ketenteraman hidup yang paling berharga dalam hidupmu kelak. Dan jangan kau lupa bahawa ilmu yang sudah kuturunkan padamu tak boleh menjamin kekekalan hidupmu. Jangan lupa bahawa kau hanyalah manusia biasa ciptaan Tuhan yang penuh dengan segala kekurangan-kekurangannya. Buatlah ini sebagai azimat untuk kau jadikan panduan api menara dalam seluruh hidupmu. Mengertikah kau, Andika? Nasihat guru akan selalu kuingat. Saya sedia. Andika, 5 tahun sudah kau mempelajari ilmu silatku. Sekarang kembalilah kau ke dunia luar sana. Kau cari orang yang membunuh keluargamu. Tetapi gunakanlah ilmu yang telah kau pelajari untuk kebaikan orang ramai. Kau ingat selalu, segala rukun ilmu silat, kau sebagai pendekar tidak berpuasa selamanya. Walaupun berbunuhan sesama sendiri. Andika, selamanya ingatlah, jangan membunuh kalau hanya untuk membinasakan. Bila mana boleh, gunakan sifat memaafkan musuh. Ingatlah. Saya tidak akan lupakan peringatan guru. Bila dendammu sudah terbalas, kau ingatlah kutuaku ini. Saya berjanji tidak akan menggunakan ilmu yang saya peroleh ini. Kalau dendamku sudah berbayar, saya bersedia menerima apa juga hukuman kalau saya mengingkari janji ini. Saya berjanji cemburu. Inilah pedang berbulu emas, tanda mataku, pemberian panglima besar yang pernah aku ikuti. Lama sudah aku gunakan sebagai pendekar yang ternama di kawasan ini. Tak pernah seorang boleh mengalahkan aku. Kini aku telah berambut putih. Umurku telah sampai di ujung senja. Karena itu, aku akan menghabisi usiaku di dalam gua ini. Gunakanlah pedang ini untuk kebaikan, jangan untuk kejahatan. Kuharapkan kau tiada mengecewakan aku. Ajaran dan nasihat guru akan selalu kuingat. Yeah.
Guru. Masa 2-3 hari lagi Datuk Pangeran. Apa pun boleh. Tawanan perang, hamba belian, serah pada. Aku tak ada maksud apa-apa. Aku cuma tak suka melihat kau semua memperlakukan wanita seperti binatang. Dia hamba belianku. Aku berhak melakukan apa saja. Baru dulu. Hei. Cepat. Hei, setan kecil. Jangan kau cuba mengacau darah kau sangkuin. Apa kau fikir kau sudah pendekar? Hei, silap. RM50 uang mas. Berdebah. Penipu. Harga seekor lembu betina saja tak kemari itu. Katakan dengan jujur. Berapa? Baik, baik. Kau boleh ambil perempuan itu. Tapi, jangan kau patahkan. Ambil ini. 15 bit perak. Tapi ingat, jangan perlakukan budak-budak yang seperti binatang. Kalau kau lakukan itu, aku akan datang untuk mematahkan ilmu. Baik, baik. Biar aku mati sama petir dari kematangan aku. Aduh. Angkat. Sekarang kau bebas. Pergilah ke mana kau mau. Apakah banyak orang asing yang lalu di desa ini? Pernahkah kau lihat seorang laki-laki botak bersebang mas? Atau seorang laki-laki berambut panjang dengan sebelah matanya bertutup? Atau barangkali kau pernah lihat seorang laki-laki
ada tanda di dahinya. Baik. Aku sudah bebaskan kau. Pulanglah kau ke kampungmu. Jangan ikuti aku. Kau kubebaskan bukan dengan maksud untuk jadikan kau milikku. Tunggu, tunggu. Apa lagi? Ada sebuah tempat perjudian di ujung sana. Barangkali tiga orang yang dicari dapat ditemui di sana. Bagaimana? Ha? Kau nasib baik. Kau selalu menang. Danang. Ya, Tok. Siapa sebut aku? Entahlah, Tok. Dari pagi hingga sekarang, dia selalu menang. Selalu menang. Kau jaga dia. Baik, Tok. Tikam, 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 tikam. Tangkap dan burung si botak itu di luar kampung. Ambil kembali segala uang di bawahnya. Baik, Tok. Percayalah. Saya akan hancurkan dia. Dan saya akan bawa kembali semua uang yang ada padanya. Ingat, jangan sampai gagal. Baik, Tok. Kau semua. Ikut aku.
Tuan Golombang. Aku mau uang kemenangan itu. Serahkan kepada aku. Kalau bijak, serahkan uang itu. Kalau tidak, tak boleh lalu. Ini uang aku. Hei. Kalau kurang berani, tentang aku. Sekarang kau tahu siapa aku. Terima kasih kawan. Siapa namamu? Jika kau tahu namaku, kau akan menyesal. Ani tunggu jawabanmu. Memang Ani, tunggu saja apa yang akan terjadi. Kau datang tepat pada masanya, kawan. Kau memang benar. Soalnya, aku tak mau kau mati di tangan orang lain. Aku tak lupa jasamu, kawan. Hari ini bukan untuk bergurau. Maut akan menemuimu. Dan lanak yang pernah ku jumpa dulu, kini kau datang menemui ajalmu. Hei, Nilian Lanak. Hei, budak kecil, balik menyusul pada makmu. Dengan kau, aku tak melawan. Lima tahun yang lalu. Hati-hati. Yeah!
sengaja tak aku bunuh kau sebentar tadi. Biar kau menderita lebih lama. Biar kau rasa tiap-tiap titis darah keluarga ku yang telah tumpah. Di mana adik ku Aluni? Kemana kedua kawan kau? Aku tak tahu. Aku tak tahu. Di mana mereka? Adikmu dibawa jadi kubunya di tanah hantu. Badi dipasung di kampung serai. Ini adalah pembalasan untuk kematian adikku. Adikku Aluni, kembalikan adikku. Aku janji yang dulu. Iya, ayah. Tolonglah tengokkan dia, ayah. Bagaimana keadaannya? Dia semakin lemah, bertambah parah. Dialah yang telah menembusku, ayah. Saya terhutang nyawa padanya. Tolonglah, ayah. Ya, ayah tahu, ayah tahu. Jangan khawatir, ayah akan cuba. Terima kasih, ayah. Tenang. Abang selamat. Oh, ya. Yeah. Baru saya ingat sekarang. Mati mana peramu? Dia sudah mati. Abang juga hampir dunia. Kenapa kau selamatkan aku? Aku suruh kau pulang ke kampungmu. Mari, kita keluar.
kampung halamanku. Penduduknya ramah semua. Aku sangat menyintai mereka. Sudah berapa lama aku di sini? 10 hari. 10 hari? Mm-hmm. Aku harus pergi sekarang. Kedua-dua orang yang akan cari itu tak akan lari. Dari mana kau tahu hal itu? Abang meninggal semalam. Jadi kau tahu semua penderitaanku? Tak ada gunanya abang melepaskan dendammu itu. Percayalah. Kau tak tahu apa-apa tentang pembunuh-pembunuh itu. Dan tak seorang pun yang dapat menahan niatku untuk bersendam. Ayahku menyelenggarakan upacara adat untuk kesembuhanmu. Maukah abang tinggal di sini sampai upacara itu selesai? Baik. Ayahmu betul-betul nampak gembira. Ayahku selalu gembira. Dia manusia yang cintakan kedamaian. Apalagi yang lebih dari itu, yang harus dicapai manusia. Waktu kampungku diserang oleh musuh dulu, abangku dibunuh. Walaupun kejadian itu membawa kepedihan yang menindih, tapi ayah masih boleh bersikap seperti manusia yang tenang dan penuh kedamaian. Bantapnya. Aku tidak lapar. Kalau aku lapar, aku akan minta. Tapi abang sakit. Aku tidak sakit. Luka abang belum sembuh. Jika tidak, kerana kau. Ayah gembira dapat menolong abang. Kenapa kau begitu baik pada orang dagang seperti aku ini? Rupa tidak. Harta tiada. Budi abang tak terbalas. Kata ayah, kalau tidak kerana abang Andika, saya masih tetap seorang hamba yang dibeli. Pertolongan abang, hutang kami keluarga. Jangan fikirkan itu. Jasa kau dan keluargamu juga kalau boleh akan kubalas sebelum aku pergi. Kata ayah, abang belum boleh banyak bergerak lagi. Kata ayah, alangkah baiknya kalau abang tinggal di sini. Kata ayah. Selalu kata ayah. Kata kau bagaimana? Kata ayah. Setiap musim padi,
kampung kami diserang oleh orang jahat. Mereka melarikan hasil padi dan juga penduduk untuk dijadikan hamba tebusan. Kami perlukan pertolongan orang seperti abang. Persengketaan, kedamaian kampung. Seharusnya gadis semuda kau sudah mulai berpikir tentang dirinya sendiri. Aku juga kadang-kadang berpikir tentang diriku. Kebahagiaanku. Tentang apa lagi? Tentang Abang Andika. Aku duga dalam ingatanmu. Lupakan segala kejadian buruk yang telah terjadi, Bang. Dendam hanya akan membawa kita ke jurang kehancuran. Melupakan itu semua sama artinya dengan melupakan diriku sendiri. Selagi jantungku masih berdegup, semuanya takkan dapat kulupakan. Juga kau, Dayu, selamanya akan kuingat. Andika, apa salahku, Bang Andika? Tinggallah di sini bersamaku. Kita bina kehidupan yang baru dengan penuh harapan menyala untuk hari depan kita. Mau ke kau? Aku harus cepat atau lambat akan meninggalkanmu juga. Aku akan menunggumu sampai bila-bila pun juga. Jangan, Dayu. Mungkin kita tak akan dapat berjumpa lagi. Baiklah kalau begitu. Semoga Tuhan menyertaimu selalu. Juga kau pergi, Andika. Sudah aku binasakan untuk membayar kematian adikku Buyung. Izinkanlah aku, Ibu, membayar hutang darah kedua perompak yang telah membinasakan keluarga kita.
dan moga tercapai hasratku mencari Jangan salah sangka, ada orang yang saya cari. Buat apa cari orang jika aku ada, ha? Aku mencari Badi. Dia di neraka. Apa maksudmu? Dia sudah mati. Nyahlah sekarang. Jika tidak, aku menjerit panggil orang-orang kampung. Tunggu. Apa kau mahu dari Badi? Orang kampung mengatakan kau adalah istrinya yang kedua. Dan aku tahu Badi belum mati. Ada sesuatu yang sangat penting. Apa? Menyamun? Membunuh? Katakan, di mana dia? Betul kau mencarinya? Dia di neraka. Telah aku katakan tadi. Masih mau di neraka? Katakan bila-bila kau jumpa dia. Jika dia tidak pulang juga, aku akan cari jantan lain. Hau apa? Orang gila. Diam. Orang gila. Orang gila. Orang gila. Orang gila. Orang gila. Orang gila. Apa hal pula dia ni? Orang gila agaknya. Yalah, kalau dia tak gila takkan dia nak pakai tudung. Sungguh kau bersilap. Siapa kau? Si dagang. Dan kau? Tak usah ditanya. Siapa lagi yang layak masuk kurungan istimewa ini? Selain daripada aku, ha?
Enam baik. Ha! Makan ubi kayu. Kemudian lipat saya kerja kuat. Nah! Semua orang cakap begitu bila baru sampai ke rumah ini. Tunggu, bila kau sudah berasal di rumah ini, baru kau tahu. Cepat. Sekarang adalah saat yang paling baik untuk kita melarikan diri. Mana boleh kita lari dengan leher, tangan dan kaki di rantai segi ini. Jangan dia. Di sana tu ada perangkap. Kita boleh pakai itu. Ya. Mari, kita pura-pura berkelahi. Ya, ya. Untuk musuh sekarang ini. Aku tak mahu. Aku khawatir mereka akan menangkap kita lagi. Jangan khawatir. Mereka sudah aku tipu. Mereka takkan dapat mencari kita lagi. Pergilah sekarang ini. Badi, cepat. Tak ada orang. Mari kita putuskan rantai ini. Baik, aku datang. Kenapa kau selamatkan aku? Kebebasan begini tak lebih baik daripada kita penjara. Yang kau tahu, asal saja kita sampai di laut, ada orang menunggu kita sana. Orang kau? Ya. Dan ini ilui ilui
Makan gula mama ilai ilai. Hari ini nasi tak. Ah? Mungkin mereka harus ada di sini. Ada dua orang tawanan di dalam rumahku. Di mana? Sana. Raka, luka pedangku di sana. Pedang itu penting untuk kita berdua. Biar aku pergi mengambilnya dulu. Baik. Aku berhutang budi padamu, Adhika. Jika tidak kerana pertolonganmu, aku masih lagi makan ubi dalam kurungan. Adhika! 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 Siapa kau? Kau ingat bunyi loceng ini? Bunyi itu memang pernah aku dengar. Bunyi loceng pada leher seorang jelah aku pernah dulu. Perempuan itu adalah ibuku. Kau kan lagi itu? Kau benar. Akulah orang itu. Rumahku binasa. Keluarga aku mati semua. Sengaja aku masuk kurungan kerana nak mencari kau. Sekarang masanya tiba untuk ku menembus dosamu atas nama ibuku. Kenapa dari dulu kau tidak mau membunuh aku? Kenapa harus kita tunggu hingga sampai di sini? Jika aku bunuh kau sebelum itu, matimu terlalu mudah. Aku mahu kau mati di pusara ibuku. Hei, budak kecil. Tidak semudah itu kau nak membunuh aku. Sekarang masanya tiba. Kau harus mati. Gunakan tombak ini. Pertahankan nyawamu. Kau tidak tahu malu. Membunuh perempuan dan anak kecil yang tidak bersenjata. Ambil tombak itu. Yeah!
aku, Andika. Maafkanlah aku. Aku lakukan dengan tidak sengaja. Maafkanlah. Maafkanlah. Percayalah. Kedua kawanku memaksa aku membunuh ibu dan adikmu. Ku ikut, jaga bunuh aku. Kau minta ampun darah ibuku. Katakan. Akan ku buat segala kehendak kau. Segala yang ku lakukan adalah salah. Kini aku minta arwah ibu dan adikmu memaafkan aku. Segala maumu akan ku ikut. Dengan membunuh dia. Tanganmu telah berlumuran dengan darah. Kau telah menjadi seorang pembunuh seperti mereka. Tidakkah kau malu membunuh orang yang tidak berdaya? Segala-galanya telah bermula dan terjadi di tempat ini. Sekarang biarlah ia berakhir di tempat ini juga. Lupakanlah ini semua. Setuju ke kau? Masih adakah dendam yang menyiksa dalam dirimu? Bilakah pembunuhan semacam ini akan kau akhiri? Andika! Andika! Thank you.
dalam tubuh sampan. Dengar sini kawan-kawan. Kita berehat di sini dulu. Lepas berehat kita pulang ke gua. Kau, ambil buah kelapa tu. Aku nak minum. Ya. Hei kawan-kawan, lihat sini semua. Aku akan tunjukkan kepandaianku bermain pedang. Tengok ya. Hei, hei, hei. Ya. Diam. Apa kita? Hei Lanun, boleh bagi aku kelapa sebiji? Nah, ambil ini. Terima kasih. Orang asing, dari mana kau tahu kami ini orang Lanun? Kau sungguh handal bermain pedang. Panglima kami perlukan orang yang handal seperti kau ini. Maukah kau bekerjasama dengan kami? Aku sudah merantau ke banyak tempat dan melakukan segala macam pekerjaan. Tentu saja aku mengikut kau. Bagus. Mari ikut kami sekarang. Ini orangnya Panglima. Buat apa anak kecil ni? Panglima, dia sungguh handal Panglima. Anak muda gelas siapa ni? Yang cuba belagak tak menentu. Dia pendekar. Baru saya jumpa. Di kawasan harta yang kita dapat. Dia tak ada apa-apa, Panglima. Agaknya dia nak cuba kebolehan kita. Oh, begitu. Ya. Yeah. Curang, kau cuba keandalannya. Kalau ada. Thank you.
Pendekar sungguh kau anak muda. Siapa namamu? Saya hanya seorang perantau, Panglima. Saya dipanggil Sidagang. Katakan, berapa orang semua kau bersaudara? Tiada seorang pun yang tinggal. Bila aku bercakap, tengok mukaku. Dan katakan dia. Ya, ya. Sekarang berapa tinggal? Laki-laki kecil yang cuba menolong. Katakan, siapa dia? Katakan! Ini semewa untuk kau. Terima kasih, Panglima. Kau boleh pergi. Andika! Tapi, Panglima, dia dagang, bukan Andika. Cuma pulangmu. Baik, Panglima. Kemari saya. Lama sudah masuk berlalu. Semenjak kau kembali ke sini, sekarang tiba masanya. Hutang lama kita berkitakan. Cantik rupa hari ini, Arun. Mulai bersangkar. Mukamu sungguh bersih. Sederhana. Dan cantik. Dan suci.
Kau menangis? Aku benci dengan air mata. Jangan menangis! Andika! Andika! Kau tengok! Hina jadi diri adik rumah itu! Kau tengok! Dari mula aku sudah tahu siapa kau sebenarnya, Andika. Bukan aku orangnya yang boleh kau tipu. Ya, aku Andika. Sudah masanya kau kenal aku. Kedua kawanmu tewas di tanganku. Sekarang giliranmu. Sekarang ini kau terima balasanku atas kematian kedua-dua kawanku. Ajar dia. Cang kau, skrat demi skrat, dengan tanganku sendiri. Yeah!
Ingatlah selalu, Andika. Jangan membunuh orang yang memohon maaf dan ampun padamu. Kerana kesabaran hatimu menjadi segala panduan dalam hidupmu. Nasihat guru akan selalu kuingat. Tidak, Allah, tidak. Mari kita pulang. Andika!